Sebelum melabuhkan ucapan penggurungan ini, ingin saya pertegaskan bahwa Kerajaan Negeri akan meneruskan pendekatan berdaya politik matang dan sejahtera kerana ini adalah the way forward dengan izin. Pada pekan lepas, kita menerapkan pendekatan budaya politik matang dan sejahtera ini di peringkat negeri, antaranya dengan memastikan semua rakyat yang layak mendapat bantuan, menerima bantuan tanpa mengira warna politik kerana mereka semua adalah rakyat di bawah naungan negeri Terengganu. Pandang ke depan, kita akan terus melaksanakan dan mempromosikan pendekatan ini dalam apa juga urusan di peringkat negeri sehinggalah di peringkat persekutuan. Bak kata orang lama-lama, esa hilang, dua terbilang. Maksudnya, terus berusaha dengan keazaman sehingga tercapai cita-cita. Semangat federalisme yang termaktub jika disandingkan dengan budaya politik matang dan sejahtera sudah pasti akan memberikan suatu harapan baru dalam budaya, pentadbiran dan politik negara. Kita akan terus bersikap profesional. Kita akan terus bertata krama. Kita akan terus bersikap profesional dan bertata krama. Serta saling hormat menghormati bidang kuasa yang telah digariskan dalam perlembagaan. Kita juga perlu menanamkan dalam diri kita bahawa semua yang kita buat ini adalah untuk kebaikan rakyat, negeri dan negara. InsyaAllah, kami akan menguruskan negeri ini dengan penuh berhemah. Seperti peribahasa Melayu, bagai menghela tali jala, rasa tegang dikendurkan, rasa kendur ditegangkan.